wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini tanggal 7 Mei 2023, calon presiden Anies Baswedan itu merayakan ulang tahunnya ke-54, tanggal 7 Mei 2023 maksud saya. Dan hari ini pula itu saya tidak tahu apakah memang dipilih bertepatan dengan ulang tahunnya Pak Anies atau apa, tapi eksponen dari Partai Amanat Nasional yang bergabung dalam Anies atau Amanat Nasional Indonesia itu menggelar sebuah acara atau deklarasi begitu di tenis indoor ya, di gedung tenis indoor di kawasan Senayan. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan inisiator dan juga pendiri dari ini, Anies salah satunya, yaitu Bang PJ saya nyebutnya gitu ya. Namanya Putrajaya, tapi Putrajaya Husin tapi sebutnya Bang PJ. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, waalaikumsalam. Ini dalam perjalanan, kelihatannya abang ya? Ya, ini on the way perjalanan ke tenis indoor Senayan. Oke, tenis indoor Senayan. Oke, acaranya berapa nanti rencananya itu? Rencana 14.30. 14.30? Acara dimulai 14, ya. Tapi kemudian yang live bisa di 14.30 sampai 16.30. Oke, apa saja kegiatannya hari ini, Bang PJ? Gimana? Isinya kegiatannya apa saja hari ini? Pertama adalah deklarasi dukungan para pendiri kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden pemilu 2024. Itu dulu. Dasarnya, nah setelah deklarasi itu kami sampaikan, bila Mas Anin berkenan menerima dukungan kami, tentunya beliau yang akan memberikan. Nah, kita meminta kesediaan beliau untuk mengukuhkan kepengurusan kami di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi. Oh, ini jadi ada tingkat pusat sampai tingkat provinsi ini? Oh iya, kita sudah membangun di seluruh provinsi. Nah, pada saat pengukuhan, kebanggaan buat teman-teman dari provinsi itu. Mengukuhkan langsung Anies Baswedan itu kan buat mereka sesuatu yang istimewa. Jadi kita ikut dikukuhkan. Kan biasanya pengurus pusat saja yang dikukuhkan. Iya. Nah, kita pengurus pusat dan pengurus provinsi dikukuhkan juga bersama-sama dengan para pendiri. Oke. Nah, ini apakah isinya itu betul-betul eksponen dari PAN, Partai Amanat Nasional, atau ada campuran atau ada dari di luar dari PAN? Ya, tentunya para pendiri dan beberapa sebagian pengurus adalah kader PAN. Masih pegang sah kartu PAN. Gitu. Tapi tentunya kan kita bergerak untuk pemenang pemilu tidak bisa menutup partisipasi publik. Gitu. Kalau teman-teman PAN, kita niatnya membangun wadah untuk teman-teman PAN yang aspirasinya bersama Anies Baswedan. Karena sampai hari ini Partai Amanat Nasional belum memutuskan secara institusional siapa didukung. Jadi tentunya para kader masih bebas memilih selama yang dipilih, yang akan didukung adalah 9 nama yang diputuskan dalam Rakernas. Okay. Dalam Rakernas itu ada 9 nama sudah diputuskan, termasuk Anies Baswedan. Jadi sebetulnya mendukung Anies Baswedan adalah penggejawantahan keputusan Rakernas tentang 9 nama yang diputuskan di dalam putusan resmi ya, putusan organisasi resmi setingkat di bawah Kongres. Kira-kira. Yeah. Oke. Nah, tapi pertanyaan, apakah nanti ketika kemudian keputusannya berbeda dengan apa yang diinginkan oleh teman-teman yang di Amanat Nasional ini, apakah Amanat Indonesia. Ketika kemudian keputusan DPP Partai PAN itu berbeda dengan teman-teman yang tergabung dalam Amanat Indonesia, apakah kemudian juga teman-teman akan mengikuti keputusan dari DPP? Ya, kita justru berusaha menunjukkan kepada pengambil keputusan di Partai Amanat Nasional bahwa kadernya adalah mayoritas mendukung Anies Baswedan. Tidak hanya klaim, tanpa fakta, tapi beberapa hasil survei dari beberapa lembaga survei menyatakan bahwa mayoritas pemilih PAN adalah pemilih Anies Baswedan. Bahkan yang terakhir adalah 61,4% pemilih PAN akan memilih Anies Baswedan. Nah, atas dasar ini tentunya kami berharap elit partai kemudian menggunakan pertimbangan-pertimbangan objektif itu untuk memutuskan PAN mendukung Anies Baswedan. Ya, oke. Siapa ini figur-figur di
Amanat Indonesia ini? Apakah ada di antaranya mereka yang masih resmi di struktur, kemudian juga ada anggota DPR maupun DPRD di tingkat daerah? Ya, kalau struktur pendiri jelas, deklarator Amanat Indonesia itu adalah para pendiri partai. Ada saya pendiri partai, ada Bu Miranti pendiri partai, ada juga para pengurus partai periode pertama dan periode kedua, ketiga. Ya, ada Akmaldin Nur. Akmaldin Nur sampai hari ini masih anggota Majelis Pertimbangan Partai. Ada kemudian Sahrin Amin, mantan Ketua Umum BM PAN, deklarator PAN Jawa Barat. Gitu. Kemudian saya sendiri, deklarator PAN Pusat. Gitu. Kemudian ada anggota DPR RI yang masih aktif, Alimin Abdullah. Gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa memang ada kader PAN, baik pendiri, mantan pengurus, aktivis, dan anggota DPR yang sedang menjabat pun, gitu loh. Berani mengungkapkan bahwa dia adalah aspirasinya adalah mendukung PAN. Artinya real dukungan kader PAN kepada Anies Baswedan itu real. Tentang apakah itu diungkap ke publik atau tidak, itu kan pilihan masing-masing. Kan masing-masing akan memperhitungkan risikonya. Bila mereka tidak punya risiko, artinya partai menyatakan selama belum ada keputusan partai, maka seluruh kader bebas menyampaikan aspirasi, tentunya akan dengan mudah diketahui bahwa yang mana sebetulnya mayoritas kader PAN arah dukungannya. Jadi ini secara historis maupun legal formal, ini teman-teman yang ada di Amanat Indonesia ini adalah kader PAN, ya begitu ya Bang? Oh ya, kader PAN dan para pendiri PAN. Pada pendiri PAN, ya. Ya. Para pendiri PAN artinya pemegang saham resmi, Ya. pemegang saham sah Partai Amanat Nasional. Ya, ya, The ya, ya. founding fathers itu kan tidak bisa dibuang. Soekarno sudah meninggal, sudah bukan presiden, sudah meninggal. Tapi Ya, dia proklamator. Tidak bisa bilang Pak Soekarno sudah nggak ada presiden lagi, berarti bukan. Enggak, bukan. ya. Ada jabatan formal yang periodik, tapi ada jabatan yang sifatnya historis yang tidak bisa dihapus. Yes, oke. Okay. Sampai kapanpun, meskipun nanti, Sampai yes. saya meninggal dunia dan melebur dengan tanah, ya Putrajaya adalah pendiri PAN. Nggak bisa itu kemudian diputar ke belakang dengan time tunnel, kemudian dirubah, kemudian balik lagi ke depan. Nggak bisa. Itu sejarah. Yes. Sejarah tidak bisa dibuat. Sejarah harus sesuatu yang sudah terjadi. Oke, okay. Bang PJ, ini nanti ya ke acaranya itu kan berlangsung ini terbuka untuk umum ya, orang boleh atau hanya Terbuka untuk ya terbuka untuk umum, tapi karena kapasitas gedung hanya 5.000, kita menggunakan aplikasi untuk registrasi digital. Ini biasanya sebetulnya aplikasi tiketing yang biasa dipakai oleh kegiatan-kegiatan yang sifatnya profesional dan komersial. Tapi ini kita nol, tarifnya nol, tapi apa namanya aplikasinya manfaatnya kita gunakan. Ya. Dan Orang mendaftar itu tidak tanpa identitas, memasukkan nick, memasukkan nama pertama dan nama kedua, nomor handphone, email, gitu loh. Ya. Tentunya kita harapkan yang datang itu, ya kalau sudah serius mengisi seperti itu, ya memang mereka serius untuk mendukung Anies. Sudah berapa yang terdaftar secara resmi? Sampai semalam, jam 9 malam, sudah 7.000 lebih. Tuh, lebih dari Padahal kapasitas. yang terdata secara digital, ya. Ya. Yang sudah mendapatkan balasan ke email mereka atau ke WA mereka, bahwa Anda sudah terregister sebagai peserta, Anda bisa menukar barcode ini dengan tiket gelang tangan. Ya. Oke. Okay. Nah, tapi kemarin sempat katanya ada upaya sabotase terhadap acara ini. Ya biasanya kan begitu. Memang perbuatan baik itu nggak mungkin nggak diganggu. Kan Allah aja ciptakan iblis untuk mengganggu orang-orang beriman, toh. Ya. Buat saya itu tidak usah diresahkan, itu adalah biasa. Rasul aja diganggu, masa kita yang bukan Rasul orang biasa nggak mau diganggu? Oke. Tapi ya kita hadapi, kita atasi. Memang ada upaya menduplikasi kasih peserta sehingga kalau orang kan ini dibagikan secara manual ya pakai WA, email. Nah setelah mereka mendaftar, mereka masuk ke aplikasi lain yang digandakan dan mereka mendapatkan undangan di alamat lain. Mereka mendapatkan di Sentul International Stadium. Jauh banget dari lokasi. Lah, ya kalau dekat mereka jalan kaki sampai juga kan nggak mungkin dia bikin di Senayan juga di tempat lain. Ini memang dibuat jauh ya tujuannya saya nggak tahu ya apa ingin merusak reputasi
Kemudian ada 200, kalau ada 203 orang yang mendaftar, mereka datang ke sana, ternyata di sana nggak ada apa-apa. Kan ini merugikan rakyat, merugikan orang yang mau hadir. Ya tujuannya memang mau mengganggu acara kami barangkali ya. Tapi korban bukan kami yang jadi korban, justru orang yang mendaftar itu kan kasihan. Nah, kita lacak, kita buka, kemudian kita ambil emailnya, apa diberikan sama dia. Kalau nggak ketemu orangnya, siapa nomor teleponnya, alamatnya, dan kemudian kita mediasi, kita nggak bawa ini ke jalur hukum. Kemudian mereka berikan list itu, dan list itu kita kirimi lagi undangan yang resmi. Undangan gitu. Oh, jadi udah ketahuan ya siapa yang Sudah melakukan ketahuan ini? pelakunya siapa, di mana domisilinya, dan segala macam. Kita bisa kontak via elektronik, kemudian kita tidak, ya kan mereka kalau sudah ketahuan kan takut diproses hukum, kan? Lakukan itu ITE mas, menduplikasi kan ITE. Nah, kita selesaikan secara baik-baik, karena kita tidak ingin mencari musuh mas, satu musuh terlalu banyak, 1.000 kawan terlalu sedikit. Jadi kita tempuh, kata kemudian mereka berikan semua data yang mendaftar di sana, sudah 100 lebih yang mendaftar ke Sentul. Nah, dia berikan semua list nomor teleponnya, dan kita kirim undangan resmi sesuai dengan lokasi di Tenis Indoor Senayan. Dan kasusnya nggak diperpanjang ini ya setelah itu ya. Nggak diperpanjang ya. Kita, maksud saya ya, ini kan kita fokusnya adalah mau menyelenggarakan sebuah acara yang bermanfaat untuk masyarakat. Buat apa juga memenjarakan orang, kan? Ya. Oke. Jadi kalau tadi Anda sebut berdasarkan survei ya, itu sekitar 61% gitu. Tapi kalau kan ini kan namanya pengurus, banyak pengurus sampai level provinsi dan sebagainya, estimasi Anda nanti itu pemilih PAN yang memilih Anies itu sampai berapa persen sebenarnya? Pemilih PAN yang memilih Anies. Yes. Feel ya, tapi feel ya, karena saya nggak punya ada bukti empirik Ya, ya. ya, ya. Di atas 60%. Di atas 60% ya. Ya. Ya, jadi Karena artinya saya, kan teman-teman yang disuruh itu kan juga adik-adik saya yang saya didik, saya besarkan. Kan saya pendiri PAN, toh. Ya. Mereka kontak, Bang, kami di sana Bang, tapi kami nggak bisa tampak karena kami anggota DPRD. Bang, kami pokoknya dukung Anies karena kami anggota DPR. Bang, kami ini karena kami di DPW. Nah, itu kan nggak bisa aspirasi. Kan mereka terbuka dengan kita. Karena kita abang-abangnya. Sebelum pengurus partai yang sekarang ada di PAN, kami sudah bersama mereka. Jadi nggak bisa mereka tutup-tutupi. Tapi bang, abang tahulah. Kita kan tahu sendiri. Kita sedang dalam posisi yang tidak baik kalau terbuka. Tapi yakinlah bang, kami tetap bergerak dan memperjuangkan aspirasi kami. Dan insya Allah di TPS kami akan berikan suara kami untuk Anies. Oke. Jadi, tapi kalau kita lihat statement-statement dari para pengurus PAN yang sedang menjabat sekarang, kan memang kecenderungannya mereka tidak akan ke Anies ya. Sebagian ada yang ke Ganjar Pranowo, sebagian ada juga yang menyatakan ke Pak Prabowo. Nah, kalau itu yang terjadi, apa bukannya ini nanti mereka cuma bawa gerbong kosong tuh, Bang PJ? Ya, kami justru berharap mereka kemudian realistis dan kemudian memutuskan sesuai dengan kehendak konstituennya. Kan partai itu kan tempat orang menyampaikan aspirasi dan proses agregasi. Partai itu kan tempat organisasi rakyat berkumpul untuk memperjuangkan kepentingan yang ada di dalam partai itu. Kalau mereka sudah tahu bahwa konstituennya 61,4% mendukung Anies dan sekian persen mendukung calon lain, kemudian mereka memutuskan mendukung yang itu, kan artinya mereka memilih kue yang kecil daripada kue yang besar. Itu tentu yang dirugikan partai. Partai apa? Ya partai yang kami dirikan. Apakah itu Bahwa juga ya? Apakah itu juga menjelaskan kenapa sekarang PAN itu jadi satu-satunya partai yang masih kelihatan gamang sekali untuk menentukan pilihan gitu ya, Bang BJ? ya saya kan tidak di struktur ya. Ya. Jadi saya tidak tahu pasti apa yang sedang mereka pertimbangkan, kemudian terkesan menunggu atau lambat mengambil keputusan. Saya nggak tahu persis ya, saya nggak tahu persis. Ya. Karena Oke. mereka mungkin melihat bahwa ini pemilih kita mayoritas ke Anies. Kalau kita milih ke sini, apa dampaknya? Kan mereka harus, partai kan harus menyelamatkan partainya kan, bukan menyelamatkan capres kan gitu. Ya. Mana lebih penting mendukung capres yang sukses partainya tidak sukses dalam pemilu atau mendukung capres yang salah tapi partainya besar, itu akan diganti oleh partai pemenang pemilu. Ya. Jadi Jadi menurut saya, ya. sebuah partai itu pertimbangannya harusnya besar dulu partainya, baru kandidatnya menang. Tapi coba lihat, ada partai yang kandidatnya tidak menang, tapi dia berada di kabinet. Ada partai yang kandidatnya menang,
dia tidak ada berada di kabinet. Kenapa? Karena tidak lolos di DPR. Artinya yang menjadi pertimbangan sebuah partai ada di kabinet itu bukan ada mendukung dia pada saat pilpres, tapi berapa besar kursi yang ada di DPR. Kalaupun Anda sekarang mendukung partai apa Capres A tidak lolos, tapi partainya menjadi partai yang terbesar di sana atau terbesar kedua ketiga, ya Capres tentunya akan mengajak berkoalisi setelah pemilu. Kan kita lihat ada Perindo, ada PSI, ada Hanura, itu kan partai-partai yang sangat sangat militan mendukung Pak Jokowi. Tapi kan tidak duduk di kabinet. Ada Tapi wakil, wakil lah ya, ada wakil ya menterinya. wakil wakil kan bukan kabinet, saya bicara kabinet. Kan keputusan itu adanya di menteri kan. Kemudian partai yang tidak ikut bahkan berseberangan dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, Gerindra, PAN, tapi karena punya kursi di kabinet, apa punya kursi saya, mereka bisa menjadi bagian pemerintahan. Jadi sebetulnya Presiden mempertimbangkan mengajak partai itu yang ada perwakilan, bukan yang mengusung sejak awal. Dan anak ini kita bisa pastikan kalau kemudian pengurus yang sekarang memutuskan yang tidak sejalan dengan aspirasi mayoritas dari kader PAN, ya kemungkinan besar perolehan suara Pak kursi PAN di DPR akan terancam gitu. Ya saya tidak mau berandai-andai Mas Ersu. Ya. Saya tetap harap gitu kan teman-teman di PAN yang mencintai PAN yang lebih mementingkan kepentingan PAN tentunya akan mengikuti kehendak mayoritas para pemilihnya. Yes. Saya tetap berharap itu. Saya nggak mau berandai-andai bagaimana ini itu. Saya nggak mau. Saya tetap berpositif thinking. Mudah-mudahan nanti di titik terakhir PAN memutuskan tidak seperti yang tampak di luar sekarang. Baik. Terima kasih, Bang Putra Jaya. Ya, Sampai sukses ya untuk acaranya hari ini. Ya. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.